kita, Majalah Peluang, dan saya mengambil inisiatif untuk menulis orang-orang koperasi. Ini proses yang panjang, bukan setahun dua tahun. Ini mereka saya kenal lebih dari 20 dan 30 tahun. Jadi tidak ada di antara mereka ini yang track record-nya abal-abal. Misalkan besok tiba-tiba mereka ditangkap, nggak ada. Harapan kami tentunya pemerintah berikut lebih melihat bahwa koperasi amanat konstitusi yang tidak boleh kita hianati lagi, dan kami juga tetap berharap agar Majalah Peluang terus berkibar, tidak berhenti, jangan menyerah untuk terus mempublikasikan hal-hal baik dari koperasi, sehingga koperasi yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat bisa dikenal seluruh rakyat Indonesia. Saya berterima kasih kepada Majalah Peluang, khususnya Pak Irsyad yang sudah membuat kami terpilih menjadi salah satu dari 100 orang koperasi Indonesia. Kami bangga, dan ini menjadi motivasi buat koperasi Makmur Mandiri sehingga ke depan Makmur Mandiri akan berusaha lebih baik lagi menjadi salah satu koperasi terbaik di Indonesia. Kami kira itu acara hari ini akan kami gunakan sebagai momen untuk meningkatkan semangat kerja kami di masa mendatang. Malam ini mengukuhkan kebersamaan dan kooperasi. Sekian, terima kasih. Pertama begini, sangat berterima kasih kepada Majalah Peluang, terutama Pak Irsyad, bahwa dengan adanya kegiatan ini, maka semua koperasi namanya menjadi besar dan dibawa kemana-mana, karena kehadiran Peluang sangat berarti bagi koperasi. Acara hari ini luar biasa, Majalah Peluang mengapresiasi, dan ini menjadi motivasi buat koperasi-koperasi. Semoga koperasi-koperasi juga tambah bersemangat, tambah bagus, dan harapannya pemerintah juga memberikan perhatian yang jauh lebih baik dibanding yang sekarang. Untuk Majalah Peluang, mudah-mudahan tetap eksis, tetap istiqomah memperjuangkan koperasi dan UKM di Indonesia. Maju terus Majalah Peluang. Tentunya ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa buat Koperasi Astra, yang mana kami dinilai cukup bagus di dalam pelaksanaan dan manajemen Koperasi Astra. Semoga perkooperasian Indonesia lebih baik lagi ke depan dan jaya selalu. Terkait dengan aktivitas ini, tentunya Majalah Peluang merupakan satu majalah yang sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa mendorong dan meningkatkan perkooperasian di Indonesia, sehingga apa yang diharapkan dari pendahulu kita, koperasi Indonesia bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi sokok guru ekonomi Indonesia. Bahwa ada orang-orang koperasi yang hebat, dan jumlahnya ini hanya sekian, jumlah kecil aja dari yang kita punya data. Misalkan saya di kantor saya nyimpen 800 data koperasi dengan aset paling rendah 10 miliar. Setiap tahun, setiap 3 tahun saya keluarkan dengan aset 100 miliar. Makanya ada koperasi, 100 koperasi besar Indonesia. Insya Allah nanti 28 Februari kita launching itu, dan kita akan bikin gede-gedean besar-besaran kayak begini juga. Mau nggak mau, karena mereka sangat terbuka dan mau memberikan datanya. Ada koperasi lain tidak mau memberikan data. Oh nggak perlu lah Pak, ujung-ujungnya takut bayar pajak. Koperasi banyak tidak mau ekspos karena takut bayar pajak. Tapi orang koperasi diam aja ketika dibully oleh pajak. Mesti lawan. Koperasi mesti overacting. Gak bisa anda diam aja. Lawan. Bagi teman-teman primer lainnya, semoga kita menjalani atau menangani koperasi ini harus dengan hati. Jadi jangan lihat ini kepentingan bisnis kita untuk kita mendapatkan sesuatu. Padahal ini untuk kita memberi sesuatu kepada masyarakat, agar masyarakat itu bisa mulai menyadari tentang manfaatnya koperasi untuk kebersamaan membangun gotong royong. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru nantinya, baik itu presiden
maupun Menteri Koperasinya semoga benar-benar mendukung semua koperasi-koperasi yang ada di Indonesia supaya koperasi ini semakin jaya, dan jayalah selalu Koperasi Indonesia.